Sairam. Sairam. Sairam, Bapak Ibu, para bakta terkasih. Sairam. Ya. Sairam, semoga semua dalam sehat dan berbahagia malam ini. Om Sairam, Prof. Suresh. Om Sairam. Oke, kita boleh mula? Ya. Ya, Om Sairam, Bapak Ibu, terima kasih banyak yang sudah bergabung sejak awal tadi. Nah, tadi kita sudah awali dengan doa, kita bersepanjatkan puji syukur kehadirat Begawan atas rahmatnya, kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama belajar melalui Satsang Sairama yang ke-58 malam ini. Luar biasa ya Bapak-Ibu semuanya. Dan pada malam hari ini kembali kita lanjutkan topik kita yaitu Buddha Purnima yang ketiga kali dalam pertemuan yang ketiga malam ini. Nah, bersama-sama mari kita sambut kembali Profesor Suresh Gawin. Yes, Sairam, Prof. Sairam. Para bakta sekalian, dengan limpah kurnia Begawan Baba, kita sekali lagi dapat jumpa di sesi Sairama. So, sekarang kita cuba dapat apa-apa pengalaman, pengetahuan ataupun soalan-soalan yang telah timbul di dalam hati para bakta sekalian minggu lepas. Ya, Sairam, Bapak Ibu. Saya masih ingat minggu lalu Profesor Suresh kasih kita homework ya untuk tes kualitas tidur kita. Jadi seminggu ini terus kita berbagi bagaimana kita tidur dan bagaimana bangunnya kita. Nah, boleh Bapak Ibu berbagi? Teman-teman silakan berbagi. Kita minggu lalu kita diminta untuk latihan melatih kedamaian pikiran dan hati kita yang akan terlihat melalui kualitas tidur kita. Tidur yang lelap, kemudian bangun dalam keadaan yang segar. Dan kita juga melatih alarm dalam diri kita. Tanpa alarm mesin pun, tanpa jam pun, nanti kita bisa atur badan kita, aktifkan alarm dalam diri kita. Nah, barangkali Bapak-Ibu berkenan berbagi pengalamannya. Oke, mungkin Bro Sadi mau berbagi. Sairam? Belum ada, belum. Pas dulu, pas. Pas, oke. Kualitas tidur yang baik. Oke, kalau gitu Bleka dulu, Sairam. Bleka siapa nih? Bleka Pramudia, Bleka Putra. Bleka Putra. Bleka Putra. Ya. Sairam, kalau tidur saya soalnya sebelumnya juga sudah bagus, jadi tidurnya ya makin bagus. Mungkin ada tipsnya? Ya, nggak tahu sih. Tidak bawa masalah ke dalam tidur. Ya, tidak pernah membawa masalah ke dalam tidur, seberat apapun yang ada, kan udah kita semua kita serahkan pada suami. Kemudian tarik nafas 3 kali tidur. 3 kali aja.
Iya, gitu. Ya, Sairam. Nah, coba kita terima kasih mungkin Bro Bruce Lee, Bruce Lee Bruce itu. Lee, ya Bruce Sairam. Lee. Ya, Sairam, silakan. ya. Kalau menurut saya kualitas tidur itu sangat tergantung dengan kualitas hidup kita. Jadi the quality of sleep is depend on quality of life. Ini menurut saya ya. Kalau kita nggak banyak stres, kita lebih banyak happy-nya, lebih banyak nggak banyak bawa beban, itu otomatis di malam hari kita mungkin satu jam, biasanya saya satu jam gitu nggak mau lihat yang berat-berat berita atau apa. Jadi santai aja dan relax, tarik nafas gitu, relax gitu berapa kali, kemudian ya jam 10:30 gitu sudah tertidur. Lalu biasanya sih nggak terlalu lah, kadang-kadang saja bisa setengah jam di tempat tidur, tapi biasanya hanya 15 menit sudah badan relax semua, sudah bisa tidur. Dan memang apa yang Prof sampaikan itu, kalau kita kepingin jam 5 bangun itu tanpa dihidupkan alarm, kalau sudah terbiasa itu langsung jam 5 itu bangun sendiri gitu. Kadang-kadang alarm saya ada pasang ya, tapi kira-kira 1-2 menit sebelum alarm bunyi biasanya terbangun sendiri. Itu mungkin sharing dari saya Ram. Wah, hebat hebat Bro Usli, dan itu bangunnya segar ya, enggak malas-malasan ya. Ya, segar. Lebih dulu dari alarmnya bangun, hebat. Ini tips yang bagus untuk kita tiru ya, Bro Usli. Terima kasih banyak. Nah, Bapak Ibu yang lain mungkin berbagi tipsnya. Tadi kalau Bro Usli jangan baca yang berat-berat, yang gosip-gosip atau konflik-konflik. Jadi sebelum tidur karena akan terbawa. Ini bagus nih untuk saya. Aduh. Jadi apa namanya? Kita bisa masuk ke dalam tidur yang lelap bila kita bebaskan kita dari diri kita dari berita-berita yang panas ya, yang membuat pikiran kita terganggu. Terima kasih. Bapak Ibu yang lain silakan berbagi, karena ini PR kita ya, homework kita minggu lalu, latihan kita ada progres nggak dilihat dari tidur kita. Mungkin Dewo Agung Yoga. Apakah Sairam Ode, ya? Ya, Sairam Dede. Yang gimana, Ode? Sairam Dede, berkenan berbagi tentang tips tidur lelap dan bangun segar? Tipsnya apa ya? Tapi Dede. Yang pertama. Ya. Yang pertama. Yang jelas harus apa ya, membebaskan batin kita atau minda kita dari hal-hal yang menguras energi. Misalnya kalau di kantor kesel, kita amati ada kesel, biar tidur kita pulas, mungkin kita coba cari-cari tools yang bisa melepas rasa kesel kita. Misalnya kalau kita sandiawandana di malam hari, kita meditasi jyotir, misalnya seperti itu bisa melepas segala kekesalan sehingga hati kita menjadi lega. Saya yakin itu juga pasti mendukung kualitas tidur kita. Terus yang pertama mungkin perlu juga secara mekanis kita tentukan tidur kita, misalnya di jam 11 atau di jam 10, kalau bisa 30 menit sebelum itu ya kita harus lepaskan kecenderungan gadget kita dan segala macam, sehingga kualitas kita tidak terganggu dengan pikiran-pikiran yang mungkin lebih suka loncat ya kalau kita main HP sebelum tidur. Kalau di pagi hari, kebiasaan kita
di pagi hari misalnya kita bangun secara mekanis rasa syukur juga itu membuat sebuah energi baru ketika kita bangun pagi. Makanya kan doa yang mau Dek bagikan di Baltikas kan, aku lahir dari rahim tidur kan begitu ya. Ya. Aku bertekad kan gitu ya. Atas karunia suami kita bertekad untuk melakukan semua tugas sebagai persembahan. Jadi ada semangat persembahan, kemudian kita minta petunjuk. Jadi semacam ada energi baru untuk memulai hari. Ya. Itu sih mode artinya kita kondisikan batin dan minda kita agar jernih, tenang, lega sebelum tidur. Dengan memaafkan, dengan sandia, dengan menerima, dengan bersyukur, dan segala macam tools yang saya yakin masing-masing bakta pasti memiliki trik-trik yang sesuai dengan konteks episode hidupnya sendiri. Demikian mode Sairam. Ya, Sairam, terima kasih Dewa Yoga. Luar biasa ya tips-tipsnya kita dengarkan dari Bro Eka tadi, Bro Usli dan Dewa Yoga. Barangkali Bapak Ibu yang lain ada yang mau berbagi, menambahkan tips-tipsnya atau mungkin bertanya, sharing apa saja, boleh? Boleh. Silakan. Boleh, boleh, Bro Giri. Bagaimana kalau sebaliknya ya, misalkan bawaannya itu ngantuk aja gitu loh. Jadi contoh nih, suatu ketika pas darsan di Puta Parti gitu, ada baba tuh udah ngantuk kerjanya gitu. Jadi di pekerjaan juga kadang-kadang ngantuk gitu. Kan tadi kita ngomongin mengenai masalah kualitas hidup segala macam ya. Jadi itu kira-kira bagaimana, mungkin ada yang salah atau ada yang apa yang bagaimana itu seperti itu gitu. Mungkin bisa Profesor Suryas atau teman-teman mungkin bisa memberikan tips gitu, Sairam. Ya, Sairam, terima kasih Bro Giri. Sairam, Prof Suryas. So, apa sebenarnya soalan itu? Ya. Soalannya bagaimana kalau kita sering mengantuk? Bahkan di saat darsan, di saat suami memberikan darsan pun mengantuk, kadang-kadang juga di pekerjaan sering mengantuk. Bagaimana mengatasi masalah tersebut, Bro? Artinya mungkin sleepy. Mungkin kita tidak cukup, firstly kita tidak cukup tidur. Ini suami bagi tahu. Satu, kita tidak cukup tidur. Kedua, kita terlalu makan banyak. Sehinggakan mungkin kita punya digestion begitu kurang. So banyak karbohidrat menjadikan conversion tu menjadikan glukos tinggi. So itu akan juga akan memberikan kita seakan-akan macam mau tidur. So sebenarnya kalau sudah mengalami keadaan seperti ini, satu ialah kita kurangkan makanan. Kita mesti bangun daripada meja kita apabila kita masih mau makan. Masa itu kita mesti berhenti. So cara kita makan itu penting, sebab dengan itu kita juga boleh mengawal kualiti ketiduran. So dan juga makanan yang jenis apa yang kita mau makan. So kadang banyak kali mungkin masa kecil kita makan banyak, tapi apabila kita sudah dewasa mungkin tenaga yang kita keluarkan itu tidak memerlukan makanan yang sebanyak itu. So kebanyakan kali kita jadi macam tidur, itu artinya kita macam tamas, kita tidak ada kesegaran dalam kehidupan. Ketiga pula, satu lagi kelemahan itu ialah kita mungkin kurang exercise. Jadi darah itu tidak mengalir dengan begitu cepat ataupun begitu licin lagi. Jadi kita kena banyakkan exercise, makan moderate lagi, dan juga ini akan mempengaruhi kualiti tidur. Ya, terima kasih banyak Prof. Suryas. Sairam, Bro Giri. Terima kasih banyak. Ya, sudah clear Dr. ya. Sama ini kita. Ya, jadi kita mesti banyak latihan, terus banyak olahraga, dan mengurangi makan. Tersindir saya. Oke. Oke, Bapak Ibu yang lain. Sairam. Ya, Sairam, Pak Wijay, silakan. Sairam, Sister. Sairam, Brother Suresh. Mengenai tidur malam atau bangun pagi,
saya pernah mendengarkan ceramah dari salah satu ceramah yang mengatakan bahwa pagi-pagi bangun tidur atau malam sebelum tidur kita diminta untuk banyak-banyak mendapatkan masukan yang positif, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak mendengarkan bajan, dengarkan ceramah dan sebagainya. Begitupun tidur malam kita dimohon untuk banyak-banyak mendapatkan hal-hal yang positif, karena ketika kita bangun pagi, apa yang kita dapatkan pada pagi itu kekuatannya akan bertahan sampai 8 jam. Begitupun ketika kita sebelum tidur malam, apabila kita memasukkan ke pikiran kita hal-hal yang positif, tentu itu akan dibawa dalam tidur dan akan bertahan selama 8 jam. Saya mohon mungkin Brother Suresh bisa lebih menjelaskan lagi tentang ini. Bagaimana kira-kira? Sairam, terima kasih. Sairam, terima kasih Pak Bijay. Sairam, Prof. So, bahasa Inggeris sedikit. Bro Vijay said that he has heard that quality of our sleep is depend on what we see. Any good, if we see good or think good, do good, that is entering our mind, and all this good thing will keep our sleep well till 8 hours. If we are think good and always see good, everything good early in the morning also will bring a good thing for us till about 8 hours. That what he has heard, and maybe you please kindly more explain about this more. Because I'm sorry. So apabila kita lebih murni, lebih telus, pemikiran kita tidak begitu bergelombang. Jadi dengan itu, oleh kerana kita tidak bergelombang, pikiran kita lebih tenang, maka kita tidak akan gunakan tenaga yang begitu banyak sekali. So, kalau kita risau, kalau kita bimbang, kalau kita selalu fikir pasal sesuatu dengan lebih dalam lagi, pikiran sebenarnya memerlukan tenaga. Jadi kalau tenaga itu selalu dipakai dengan begitu banyak sekali, maka kita akan rasa tidur, kita akan tidak tidur kita pun tidak akan lena, kerana fikiran kita tidak tahu switch off the computer. Macam komputer nak tutup, kita ke switch off. Jadi tapi pemikiran macam komputer, mindahlah komputer. Tapi kita tidak tahu tutup komputer. Jadi oleh kerana kita tidak tahu tutup komputer, maka malam-malam pun jentera ini akan terus kerja. Bila jentera terus kerja dengan pemikiran, maka tidur itu tidak akan dalam. Tidur sebenarnya ada banyak fasa. Satu, tidur shallow. Itu duduk, tiba-tiba ada satu bunyi, kita bangun. Tiba-tiba anjing menyala, kita bangun. You know, this is, tidur ini tidak dalam. Sebenarnya kalau kita sudah mau tidur, tidur kita haruslah dalam. Lebih dalam, banyak dalam. Sehingga kan kita tidak kenal, kita tidak tahu, kita tidak buat apa-apa. So, inilah cara bagaimana kita boleh tidur. So banyak sekali kita kena tidurlah tanpa mimpi, tidur tanpa fikir. Inilah cara bagaimana tidur. So fikiranlah yang kita kena jaga, dan lebih-lebih lagi kalau kita lebih murni, lebih baik dan lebih dalam lagi kita akan masuk ke alam tidur tu. Yeah. Sairam, terima kasih Prof. Makin banyak ya kita dapatkan tips-tips kita untuk masuk ke dalam deep sleep. Jadi tadi Profesor menambahkan bahwa sama halnya dengan komputer, kita mesti belajar juga mematikan komputernya, jangan nyala terus, jangan aktif terus, sehingga kita bisa masuk ke tidur yang lelap, di mana kita bisa tidur tanpa mimpi, sehingga badan kita benar-benar tenang, sehingga nanti kita bisa lebih produktif dan bisa lebih segar menghadapi hari-hari berikutnya. Nah, Sairam, terima kasih banyak. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang tambahkan. Terima kasih tadi Pak Wijih menguatkan apa yang sudah disering teman-teman kita. Ini nambah tips kita, sekarang tinggal melakukannya. Ini terus terang ini penting nih untuk saya. Karena minggu lalu saya bilang saya juga agak mungkin slow sleep saya termasuk. Nanti jadi ini nanti akan kita pelajari supaya bisa lebih deep, karena kita akan menjadi lebih sehat juga. Ya. Tidak guna. Sebab apa tahu? Bila kita shallow sleep, maka bila kita bangun, kita tidak akan rasa segar. So, yeah. Selalunya shallow sleep ialah mungkin banyak
banyak benda yang kita bawa. So, ya, satu cara ialah kita mesti ada cara bagaimana mau tidur. Kalau nak tidur, setengah jam, 45 jam sebelum itu, kita tidak patut sebenarnya kita kena menenangkan fikiran, kita kena buat breathing exercise, calm, macam tu. Ataupun dengar music yang apa ni, yang meditation music. Macam tu, baru kita tidur. Bila kita tidur macam tu, kita akan masuk ke secara begitu dalam lagi. Satu lagi ialah bila kita tidur sahaja, bila kita tutup, ada banyak fikiran, jangan tumpu perhatian kepada fikiran, tapi tumpulah perhatian kepada pernafasan. So, inhale, exhale, inhale, exhale. Tiap-tiap kali kita nafas, maka kita hanya tumpu perhatian kepada cara kita nafas, maka fikiran itu tidak akan menjadi bergelombang. Jadi dia akan menjadi lebih tenang. Dan dengan cara ini, kita akan dapat tidur dengan dalam lagi. Ya, terima kasih. Ya, makin lengkap. Jadi kita makin lengkap ya obat ini, ibaratnya obat resep dokter untuk kita. Tapi resepnya ini akan hanya akan menjadi resep bila tidak kita minum, enggak kita gunakan ya. Wah, terutama untuk saya. Terima kasih banyak Prof. Suresh. Oke, Bapak Ibu dan Prof. Suresh, mungkin untuk sesi awal sudah cukup. Kita akan masuk ke pembahasan tentang Buddha Purnima. Bapak Ibu, materi dari Prof. Suresh ini sudah kita bagikan juga melalui WhatsApp group. Jadi untuk memudahkan Bapak Ibu menyimak karena ini adalah inti dari pembahasan tentang Buddha Purnimanya. Nah, boleh kita langsung share ya Prof. Suresh? Silakan. Beri sedih. Nah, boleh di full screen kan, bisa di? Ya. Nah, saya akan bacakan slide yang pertama tentang pandangan yang benar. Buddha menyatakan bahwa syarat pertama adalah samyak darsanam, memiliki pandangan yang benar. Implikasi dari pernyataan ini adalah setelah dianugerahi mata yang luar biasa, manusia harus menggunakannya untuk melihat hal-hal yang suci dan makhluk-makhluk suci. Namun sebaliknya, dengan menggunakan matanya untuk melihat objek-objek yang tidak suci dan orang jahat, manusia mengisi dirinya dengan pikiran-pikiran buruk dan menjadi mangsa kecenderungan-kecenderungan jahat. Apa yang dilihat seseorang mempengaruhi perasaan di dalam hati. Keadaan hati menentukan sifat pikiran seseorang. Pikiran mempengaruhi kehidupan seseorang. Karenanya, untuk menjalani kehidupan yang baik, syarat pertama adalah pandangan yang murni. Manusia harus mengembangkan pandangan yang sakral. Sebagai hasil dari melihat pemandangan yang kejam, jelek, dan jahat, manusia menjalani kehidupan seperti binatang. Penyelidikan pertama yang harus dilakukan seseorang adalah untuk memastikan apa yang murni, meneguhkan, dan melihat yang baik saja atau yang saleh, apapun yang dia lihat meninggalkan jejaknya pada manusia. Sedikit, saya tak terlihat bisa di... Apapun yang dia lihat meninggalkan jejaknya pada manusia. Sairam Lisadi. Ya, Sairam udah nggak kelihatan udah. Ya, bawahnya. Nah, oke. Okay. Ya, udah. Apapun yang dia lihat meninggalkan jejaknya pada manusia, sedikit yang menyadari efek dari hal ini. Sairam. So, samyak drishti ialah satu perkataan yang mungkin kita lihat Buddha menyatakan bahawa sama lah samyak darsanam ataupun samyak drishti, samyak darsanam. Samyak darsanam artinya kita dapat mata kita lihat banyak benda. Tetapi apabila kita lihat, bukan apa yang kita lihat itu penting. Tapi
cara kita lihat itu penting. Cara kita, apa yang kita lihat tidak penting, sebagaimana cara bagaimana kita mau lihat itu penting. So, gelas itu setengah penuh air, tapi orang yang tengok itu setengah kosong, apa yang saya boleh buat, kehidupan saya kosong. Tapi orang yang dengar itu apa, saya setengah penuh. Jadi gelas itu sama. Tapi orang yang tengok gelas itu, yang ada golongan yang puas dengan air dia sebab ada setengah penuh, tapi ada setengah orang yang tengok gelas itu ada setengah kosong. Jadi ini merupakan persepsi. So, dunia kita dipengaruhi oleh persepsi kita. Apa-apa yang kita buat di dalam dunia ini bergantung kepada cara kita lihat. Dan cara kita lihat itu dipengaruhi oleh persepsi. So, kalau kita nak cakap murni dan sebagainya, semua datang daripada darshanam, iaitu samyak darshanam. Itu yang kita memberikan keutamaan kepada dia, sebab kalau kita tidak ajar daripada kecil lagi apa yang kita lihat, cara bagaimana kita mau lihat itu, maka fikiran itu kita akan selalu cenderung kepada benda-benda negatif. Tapi apabila kita diajar bagaimana kita harus lihat apa yang kita harus buat, maka segala apa yang kita dapat itu positif. So yang penting sekali kita harus dapat lihat bahawa segalanya yang kita capai ialah kerana persepsi kita. So darshanam, iaitu memiliki samyak darshanam, ialah penglihatan itu. Satu lagi artinya ialah daripada bhava. So artinya mata sahaja tidak boleh lihat. Kalau macam itu, mengapa orang yang meninggal tak boleh lihat? Mata ada di dalam badan dia, tapi dia tak boleh lihat dengan badan dia, mata dia, kerana roh dia sudah keluar. Jadi di dalam samyak darshanam, kita haruslah lihat segala apa yang kita lihat melalui hati kita, melalui roh kita, melalui apa yang kita belajar. Apa yang... Jadi inilah pandangan yang dipanggil mulia. So selalu kita, kalau kita lihat yang kita tidak lihat daripada hati kita atau roh kita, maka apa yang kita lihat hanya kita akan react sahaja. So untuk respon, berlainan pula. Untuk respon, kita selalu fikir pasal benda yang tinggi dan benda yang mulia. Dengan itu, kita akan memurnikan fikiran kita. So, semua keluar daripada samyak darshanam. Inilah satu penyelidikan yang pertama kita harus lakukan untuk memastikan apa yang murni, meneguh dan salah. Jadi daripada hari ini, kalau kita, dia salah. Dia itu tidak betul. So, kita kena buat analisa kita mengapa kita cakap orang itu tidak baik dan orang itu tidak. So bila kita buat satu paper, kita tulis satu demi satu, kebanyakan daripada apa yang kita tulis sebenarnya mungkin kita tidak tahu, kita tidak boleh membuktikan. Mungkin orang lain cakap baru kita percaya. So sebenarnya hal yang sebenarnya kita tidak faham dan tahu, tapi kita sudah buat keputusan bahawa orang itu tak betul. Mengapa? Sebab persepsi kita tak betul. So inilah yang kita harus tukar diri kita supaya kita nampak dan lihat semua kita nampak semua betul. Itu pasal Buddha jalan dengan pengikut dia, dia dapat lihat satu anjing yang mati. So semua orang pengikutnya cakap, oh tengok anjing sudah mati, tengok ada ulat dalam badan dia, tengok busuk. Banyak pengikut dia mengatakan bahawa kita tidak harus menyeberangi anjing ini kerana anjing itu terlalu kotor. Tapi Buddha tengok-tengok, tapi walaupun anjing itu sudah mati 2-3 hari, walaupun dia busuk, tapi tengok dia punya gigi. Gigi dia masih putih, masih kuat. Tak apalah, kita seberang sahaja. Jadi artinya Buddha di dalam kekotoran itu pun boleh nampak sesuatu yang baik. So dalam analisa analogi ini ialah kita harus lihat apa yang kita harus lihat, dan segala yang kita lihat itu mestilah dengan mata positif. Saya nak Prof, maksudnya kalau misalkan kita melihat sesuatu dari kasat mata fisik kita mesti dapatkan konfirmasi dari mata hati kita, gitu ya, Prof?
macam mana mata hati kita? Mata hati kita selalu empathy. Selalu daripada empathy artinya dia buat sedemikian. Okay, saya kata saya macam inilah saya kata. Ada ibu tua, ibu mertua di dalam rumah kita. Tapi ibu mertua dia bila suami isteri keluar dan balik, ibu berkata, oh berapa lama you sudah makan, siapa akan makan di sini, siapa akan dia ada buat banyak bising, sampai isteri itu pun cakap apa ini. Kita keluar sekejap pun, ibu you selalu buat bising dan sebagainya. Ini kita lihat daripada mata kita. Bahawa orang tua ini selalu lah kacau-kacau. So kita lihat dengan mata fizikal. Tapi kalau kita cakap, kalau kita lihat daripada hati kita, so kalau walaupun orang tua itu buat bising dan sebagainya, tetapi kita akan dapat satu kesimpulan, hati kita akan buat kesimpulan daripada pagi sampai petang dia duduk sahaja, jadi tidak ada sesiapa nak cakap. Jadi bila tiba-tiba kita balik sahaja, dia buat bising kerana dia, kita kena simpati dengan dia sebab dia duduk di dalam satu rumah, dia tidak ada siapa-siapa nak cakap. So bila dia tiba-tiba tengok kita datang, mungkin dia mengadu. Jadi saya rasa lebih bersimpati dengan orang-orang tua. Jadi tak apalah apa yang dicakap, kita pun dengar. Dan ini sifat inilah kita cakap, lihat daripada persepsi hati kita, bukan saja mata. Mata hanya akan boleh lihat satu benda, tapi untuk menginterpretasikan apa semua tu bergantung kepada hati kita. Okey. Tairan, terima kasih. Terima kasih Prof. Sudes. Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya atau berbagi. Silakan. Tentang Samyak Darsanam, memiliki pandangan yang benar. Kita boleh lihat ayat ini di dalam kehidupan kita seharian. Katakanlah ada seseorang yang tidak baik atau mengamuk ataupun selalu marah dan sebagainya. So lihat daripada sekarang perspektif orang lain. Mengapa macam tu? Saya Ram. Ya, saya Ram. Bapak Ibu ada yang mau berbagi? Jadi, Prof. Sures, Samyak pandangan yang benar ini, apakah ini merupakan tahap pertama kita pelajaran? Maksudnya kalau dianggap sebagai sebuah pelajaran kita untuk belajar untuk memandang yang benar itu sebagai step pertama dari sebuah latihan gitu ya, Prof? Ya, because bila kita ada Samyak Darsanam, kita boleh dapat lihat peluang yang lebih banyak lagi. Banyak orang terpengaruh dengan apa yang mereka lihat. Jadi kalau kita lihat dengan mata yang kecil ataupun pandangan yang kecil dan sempit, maka kehidupan kita juga akan terperangkap dengan fikiran sifat dan sifat-sifat seperti ini. Jadi darsanam inilah yang penting sekali kita boleh dapat lihat. Kita ini penting untuk kita lihat balik bagaimanakah kita harus membetulkan keadaan persepsi kita. Persepsilah yang penting. So apabila semua berlaku, bila kita lihat apakah persepsi kita dengan pendapat kita, persepsi kita tentang sesuatu. Kalau kita matang dan lebih mulia, kita akan buat menginterpretasikan benda ini kepada sesuatu yang kecil ataupun sesuatu yang tidak penting. Tetapi apabila kita menginterpretasikan sesuatu benda besar dan kita terlalu fikir pasal benda itu, kita menjadikan ini sebagai satu masalah yang besar. Ini juga merupakan mungkin Samyak Darsanam. Mungkin kita tidak dapat kenal pasti apakah kepentingan ini dan bagaimanakah kita harus menggunakan ini di dalam kehidupan setiap hari. Okey, Sairam, terima kasih. Terima kasih Prof. Sures. Bapak Ibu silakan kalau ada yang bertanya. Ada sesiapa nak tak faham ataupun ini penting ataupun sudah faham? Ya.
atau mungkin apa lagu-lagu. Silakan memberikan komentarnya Bapak Ibu. Prof. Suresh, bagaimana halnya bila kita melihat sesuatu itu kita benar-benar yakin itu tidak baik dan sangat menghambat kemajuan gitu. Ya. Sairam. Boleh dengar? Oke, baru sekarang, Prof. So, apa yang penting ialah apabila kita buat sesuatu itu dan lihat daripada mata dan hati kita, maka kita boleh dapat tahu bahawa ini betul dan tidak betul. Kalau sudah lihat sesuatu perkara yang tidak betul, maka kita harus cuba membetulkan kalau boleh, ataupun kita tidak membesarkan apa yang kita boleh. Jadi inilah cara bagaimana. Jadi kita akan lihat apakah yang kita harus buat di dalam pembicaraan study circle guide ini selepas apa yang kita bincang. So kita kena betulkan persepsi. Betulkan cara pandang kita ya. Ya, bro, ya. Oke. Okay. Sairam, Bapak Ibu, mungkin sudah jelas apa yang disampaikan oleh Prof. Suresh. Kita boleh mempraktikkan. Katakanlah mesti ada satu masalah di dalam keluarga ataupun di dalam pejabat. Ada dua orang gaduh ke tak. Macam mana lah. Kita ada banyak cerita. Jadi kalau kita boleh buat dalam kertas putih itu, okey, tuliskan apakah masalah yang kita adakan. Sekarang lihatlah dengan mata yang lebih mulia dan lebih besar. Lihatlah dengan cara bagaimana mungkin perkara ini sudah timbul dan apakah sumbangan yang mereka sudah buat. Jadi dengan ini kita dapat lihat, oh, sekarang hari ini saya sendiri fikir bahawa mungkin hari itu saya salah ataupun saya tak sepatutnya buat seperti itu. Oke, jadi kita latihan sekarang ini maksudnya ya, Prof. Kita renungkan kembali apa hal-hal yang begitu buruk yang selama ini kita lihat, kita anggap salah, kita anggap kurang baik, kemudian kita renungkan dan kita berusaha untuk melihat secara positif melalui mata hati kita. Begitu ya, Prof. So, jadi kita bagi 3-4 minit mereka tulis itu dan tengok okay, dalam keadaan itu dan apa-apa yang terjadi, apakah persepsi kita daripada mata itu dan sesuatu yang boleh daripada situ sesuatu kebaikan sudah mula. Jadi daripada sekarang saya lihat, mau persepsi saya ialah pada masa saat itu tidak baik, tetapi 10 tahun kemudian kita boleh cakap bahawa benda ini baik kerana nasib baik saya sudah buat perkara ini. Jadi macam itu, ini adalah latihan untuk memajukan ataupun menajamkan lagi persepsi. Okay. Jadi Bapak Ibu, mari kita luangkan waktu kita sejenak, barangkali 3 atau 4 menit untuk merenungkan sebuah pengalaman kita di masa lalu, di mana kita melihat sesuatu itu sebagai hal yang sangat buruk dalam hidup kita. Namun kemudian kita sadari bahwa ada banyak hikmah dan cara pandang kita terhadap kejadian itu atau sesuatu itu berubah menjadi positif karena kebijakan di dalam diri kita tumbuh. Nah, mari Bapak Ibu semuanya, kita akan renungkan kejadian itu selama 3 atau 4 menit. Bro Giri boleh iringi dengan musik meditasi mungkin ya. Silakan Bapak Ibu. Sairam, sekarang ini waktu 20.45. Kita akan sharingkan pengalaman kita di 20.48. Sairam. Thank you.
Bapak Ibu, barangkali cukup ya waktunya. Ya, Sairam. Nah, kita sudah mengenang kembali kejadian yang kita alami di masa lalu kita. Silakan berbagi. Sekarang kita dengar dan saya mau apa yang kita mau lihat ialah. Pada masa itu, okay, inilah persepsi dan mengapa satu pertengkaran berlaku sesuatu. Tetapi cara apakah yang cara bagaimanakah kita menukarkan persepsi kita sehinggakan masalah itu sudah tidak ada lagi. Ah, ya. Jadi dalam masalah yang kita ada ini ialah sebab persepsi kita. Tetapi apabila kita tukar persepsi kita, masalah itu tidak ada. Okey. Nah, di poinnya itu ya Bapak Ibu, saat kita menghadapi masalah, mungkin akan terjadi kegaduhan, namun karena persepsi kita berubah, kebijakan kita meningkat, maka masalah yang semulanya kita tampak besar, ternyata sebenarnya tidak ada lagi. Silakan Bapak Ibu berbagi. Tadi saya dengar, ya, Pak Made Switra, silakan. Ya, malam Prof. Om Sairam. Saya ingin menyampaikan pengalaman saya pribadi saya sendiri. Ya. Bahwa diperkirakan sudah hampir setengah tahun berlalu. Nah, saya sendiri mendapatkan satu musibah yang sangat besar, terjadi menumbur kendaraan saya menumbur orang sehingga saya terguling-guling jatuh. Namun saya mobilnya sampai hancur, tapi Tuhan masih menyelamatkan saya, tidak ada cedera sama sekali. Tetapi sampai hari ini dalam benak pemikiran apapun
yang dulu saya ingat atau yang saya pelajari, ini hilang semuanya. Nah, pertanyaan saya, adakah tip untuk mengembalikan kejadian-kejadian ini agar bisa kembali sempurna seperti semula? Saya Ram. Saya. Tolong explain, sister. Iya. Saya coba translate ya, Pak Made. Iya. Ya, about 6 months ago, Pak Made got an accident, and the car is crashed, broken, and because of that, Pak Made lost his memory, and he really want to try how to bring back all his memory so that he can remember everything in his life. Jadi kayak gitu ya, Pak ya. Bapak ingin ingatan Bapak kembali karena kecelakaan itu. Iya, benar. Benar. Buat terlupakan. Ya, like that, bro. Untuk dapatkan itu, lebih baik kita tiap-tiap hari kita panjangkan lagi meditasi. Kita dalamkan lagi meditasi. So, dalam sesi meditasi ini kita akan mungkin dapatkan balik peringatan, kerana dalam meditasi ini kita dapat kita juga akan lebih fokus kepada pernafasan dan sebagainya. Yeah. So, dengan pernafasan yang kita breathing, kita breathe out, so, setiap hari kita panjangkan exercise ini dan juga kita buat meditasi, maka kita boleh dapat sedikit-sedikit kita boleh ingat balik macam tu. Jadi kita kena balik kepada asal usul kita. And asal usul kita boleh dapat apabila kita buat meditasi. Ya, saya Ram. Saya Ram, terima kasih Bu. Ya, Bu Pak. Saya Ram, Ibu. Ya. Ini kan apa namanya, kejadian itu selalu terbayang-bayang begitu, sehingga pikiran tentang spiritual atau pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari Sai ini sepertinya bagaikan gelombang begitu, datang, hilang gitu. Jadi pikiran itu dibayang-bayangi oleh kejadian itu begitu. Oh gitu, ya, trauma. Jadi okay. Pertama kali kalau ini sudah dalam dan selalu macam itu, kita kena jumpa doktor. Sudah jumpa doktor kan, kita ada kaunselor ke apakah. Dengan itu mereka boleh dapat memberikan satu pendedahan bagaimana masalah ini dapat boleh diatasi. Bukan semua boleh, tak boleh buat dalam satu hari, tapi sedikit-sedikit kita boleh buat. Dan dengan apa yang saya tadi cadangkan meditasi dan sebagainya, dua-dua kita boleh tolong. Tetapi yang selalu tidak mau ialah traumatic effect. So ini definitely kena jumpa doktor. Ya. Terima kasih Pak Prof. Makasih Ibu. Ya, saya Ram, Pak Made, kita bersyukur Pak Made selamat. Semoga traumanya cepat hilang dan bisa pulih kembali seperti sedia kala, Bapak. Jadi tadi semua, terima kasih. Saya Ram. Ya. Silakan sekarang kita kembali ke bergema ya. Ya, tentang sharing dari Bapak Ibu bagaimana kita mengatasi masalah yang semula kita anggap masalah, tapi kemudian kita bisa keluar dari masalah karena perubahan persepsi dalam diri kita. Silakan Bapak Ibu. Tadi kita sudah renungkan. Adakah yang berkenan berbagi? Saya Ram. Saya cuma ingin sharing ya pengalaman saya kira-kira 3 tahun yang lalu itu ada satu di tempat kerja saya berbeda pandang dengan anggota daripada tempat kerja saya. Berbeda pandang dengan beberapa ya, bahkan kita berenam, saya berbeda pandang dengan yang 5. Jadi saya berbeda pandang yang tajam,
sehingga hampir pertengkaran setiap hari. Jadi saya menurut pandangan saya ini hal yang benar gitu. Menurut visi saya, vision saya ini benar. Jadi kalau saya berbeda pandang tajam gitu, saya melihat kenapa yang berlima ini kenapa tidak sependapat dengan saya gitu. Saya sangat kecewa, upset gitu. Walaupun saya sampai hari ini menganggap hal itu benar. Tapi karena sesuatu hal dari berlima itu berbeda, berseberangan dengan my opinion. Jadi ini yang membuat saya agak kecewa berat ya dalam satu tahun gitu. Saya kecewa berat. Tapi dengan berjalannya waktu, seperti tadi Prof sampaikan itu, memang saya mungkin itu solusi saya ya. Solusi saya dengan mungkin berkaitan dengan Bro Putu Suitre tadi, keadaannya sama ya. Dengan kita memikirkan persoalan terus-menerus atau kejadian yang kita dapatin, yang tadi ada tubrukan gitu kan, kalau itu kita terus mengingat, kita akan terbawa dengan emosi kita. Sering-sering kita kecewa dan upset itu nggak baik. Jadi saya banyak duduk diam, meditasi gitu tiap pagi, cara pandang saya ya. Saya rubah pandang saya ke hal-hal yang positif. Memikirkan hal-hal yang sudah lama kita bersama-sama, kenapa dengan perbedaan sedikit saya tidak bisa menerima. Saya terus berusaha untuk, ya mungkin ini kejadian ada positifnya buat saya untuk memperbaiki diri. Mungkin walaupun saya benar, tapi cara saya menyampaikan itu kurang tepat. Itu yang membuat mereka terus berseberangan dengan saya, walaupun saya sampai hari ini saya merasa saya lebih benar gitu. Tapi kalau kita terus merasa benar, kita terus berseberangan. Jadi dengan selama satu tahun itu, setelah kejadian, saya terus berusaha menenangkan pikiran, batin saya tenangkan, tiap pagi meditasi gitu. Lama-lama saya tidak begitu mengambil berat lagi persoalan yang terjadi. Saya sudah bisa melepaskan dan melupakan hal itu. Kemudian saya memperbaiki lagi dengan berdiskusi dengan hal-hal positif lainnya. Dengan yang berlima tadi, saya lebih ke positif. Saya nggak mau cerita dengan hal yang berbeda pendapat kemarin. Itu sangat membantu, dan sampai hari ini semua jadi tambah baik dan tambah akrab. Jadi mungkin kita harus merubah cara pandang kita sehingga kita bisa ke arah yang lebih positif dan kita lebih happy dan lebih damai. Jadi tidak terlalu hal-hal negatif itu kita bawa terus. Sairam, luar biasa. Terima kasih banyak, Bro Usri. Terima kasih, karena itulah sebenarnya yang betul. Bila kita sudah tukar persepsi itu, maka kita boleh dapat solusi kepada masalah kita. Sebab apa-apa masalah pun kita. So Samyak Darshanam ini bukan saja satu falsafah, tapi ini sebenarnya ialah asas itu, sebab dia mereka mengutapakan ini sebagai langkah pertama. Kalau apa yang kita lihat dan bagaimana itu kita lihat, itu yang penting sekali di dalam kehidupan. Ya. Terima kasih sekali lagi, Bro Usli dan Prof. Suresh. Terima kasih Bapak-Ibu yang lain. Silakan sharing pengalamannya. Ini sangat bagus untuk kita semua belajar. Silakan. Sairam. Mungkin Bleka lagi. Sairam.
Kalau kalau nak bagi tahu Pak sebagai lain dulu coba. Halo. Saya Ram. Mau sharing yang sepele sedikit. Ram ya. Tentang kucing. Ya. Tentang kucing. Ya, silakan. Dulu beberapa tahun yang lalu itu saya kalau tidak suka dengan kucing gitu. Jadi kalau ada kucing nangkring di tempat depan rumah saya, pas nyiram tuh saya selalu siram pakai air gitu. Sehingga hampir habis itu tuh tidak ada kucing yang berjaga-jaga di depan rumah saya gitu. Tapi kemudian ternyata ada ular masuk rumah gitu. Nah, ternyata kucing itu punya fungsi untuk menangkap ular gitu. Jadi waktu itu, nah jadi setelah kejadian itu pemahaman saya berubah gitu. Jadi waduh, kucing ini sangat berguna sebetulnya gitu ya, menghindarkan kita dari bahaya ular. Nah sejak saat itulah saya begitu ada kucing di depan rumah saya tidak pernah menyiramnya lagi gitu. Malah mengelus-elusnya gitu. Artinya karena dia memiliki fungsi yang sangat bagus gitu ya, menjaga ular gitu. Dengan apa namanya, dengan memahami fungsi dari kucing ini, saya tidak lagi mengusir kucing itu dari depan rumah saya gitu. Jadi dari fungsinya ini gitu. Saya Ram, terima kasih waktunya. Saya Ram. Saya Ram Lisadi, terima kasih banyak. Ini tidak sepele, ini keren loh, bagus sekali. Jadi kita belajar benar-benar terapkan kasih kepada semua ciptaan Tuhan. Terima kasih Lisadi. Bapak Ibu yang lain, mohon berkenan ya, saya nggak usah tunjuk-tunjuk ya. Silakan berbagi pengalamannya saat pandangan berubah. Belum siapa ya, nanti jangan marah ya kalau saya tunjuk. Nah, Bro Ashok. Saya Ram. Iya, Bro. Gimana ditunggu kabarnya? Baik, Bro. Ya, sebenarnya tadi yang Bro Ati cerita, kita kan semua di bisnis ini setiap waktu ya, banyak sekali mengalami hal-hal di mana kita dites lah, atau kita dapat percobaan setiap hari gitu. Kalau pergi dalam keadaan sekarang. Nah, sering sekali saya punya persepsi terhadap hal-hal yang terjadi itu, kapan-kapan terlalu saya beroverreaksi di awal. Tapi setelah saya bisa tenangkan diri, saya lihat dalam perspektif yang lain, saya duduk tenang, itu semua yang tadinya saya merasa sebuah kondisi yang sangat sangat berat. Tadinya saya pikir sangat berat, akan banyak terjadi gejolak-gejolak di dalam perusahaan. Itu semuanya tidak terjadi gitu. Karena kondisi mental saya sendiri berubah dan saya bereaksi terhadap hal-hal yang tadinya saya pikir akan lumayan berat. Saya bereaksi terhadap hal-hal itu sebagai sesuatu hal yang biasa kejadian. Dengan pikiran yang lebih tenang, pikiran yang lebih matang, sebuah decision making yang lebih baik, hal-hal itu semuanya menjadi malah, oh kok nggak separah itu sih kejadiannya, biasa-biasa. Nah, ini biasa sehari-hari kita hadapin. Ini sering sekali, sister. Dalam keadaan tiap hari, saya rasa apa yang kita hadapin hari ini, atau besok lah contohnya, apa yang terjadi kita nggak tahu. Contohnya hari ini di kantor saya. Dalam waktu seminggu ini sudah ada 5-6 orang yang terpapar COVID. Terjadilah klaster di kantor kita. Banyak sekali yang bereaksi, wah ini kantor mungkin harus ditutup atau gimana pun kejadiannya. Ya, kalau kita bereaksi seperti itu, pasti akan kejadian kita punya pikiran semua akan galau ya, akan kacau semuanya. Kita tenang aja, saya bilang buat apa kita bereaksi untuk hal seperti ini? Kita tenangkan dulu, semuanya coba pikir baik-baik. Kalau memang kita harus melakukan hal yang paling benar adalah setiap orang kita coba aja kita minta mereka semua
kita lakukan tes buat semuanya, memberikan mereka keyakinan bahwa semuanya baik. Kita lakukan hal-hal yang penting untuk di kantor, perbaiki lagi lah protokol yang harusnya berjalan. Yang tadinya kita rencana mau tutup kantor, terjadilah semuanya malah bekerja sama gitu untuk di kantor supaya kita semuanya bisa menjalankan tugas masing-masing dengan baik. Ya, hal-hal seperti itulah sih persepsi kita kalau kita selalu memandang dengan tenang, dengan pikiran yang baik, hal yang tadinya akan menjadi sangat bergejolak malah jadinya tenang gitu. Itu Sairam, sis. Sairam, terima kasih banyak Bro Asuk. Ini pengalaman yang indah dan bagus banget untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu yang lain, silakan. Agak susah ya manggil-manggil, kalau ditunjuk mau ya Bapak Ibu. Kalau saya tunjuk-tunjuk. Kira-kira siapa ya? Nah. Bli Eka Pramudia. Boleh berbagi Bli Eka? Mbok Lo? Sairam? Nah. Gak mau berbagi. Atau... Siapa lagi kah? Menunjukkan. Ya. Sairam. Sairam. Wah. Bli Eka. Keren. Terima ini. Kasih. Ya. Nah, kebetulan kalau saya pribadi memiliki pengalaman. Mantul, bisa suaranya didengar? Bli. Ya, tapi mantul. Ada dua device ya. Ya. Masih di mute, Bli? Sairam? Ya, oke. Okay. Kan saya punya pengalaman pribadi yang setelah saya terima dengan hati yang lebih lapang, ternyata kejadian itu sangat besar hikmahnya bagi saya. Dalam satu jabatan yang pernah saya pegang di satu instansi BUMN, itu tiba-tiba tanpa sebab, itu jabatan itu harus saya lepaskan. Saya semula gelisah loh, apa alasannya, apa dasarnya. Sementara organisasi yang saya pimpin itu sedang baik-baiknya, kok tiba-tiba diganti gitu. Wah, hampir 2 tahun lebih saya merenung apa kejadian ini gitu. Ternyata setelah memasuki tahun kedua, terjawab bahwa seluruh pengganti saya itu harus berurusan dengan pihak berwajib. Sampai harus ke gedung bundar segala macam. Dari situ saya baru mengerti mengapa saya harus diganti. Rupanya pada saat itu ada kehendak dari satu BUMN itu untuk membuat satu proyek yang saya tidak bisa menerima caranya begitu. Seperti tadi Bro Usli cerita, hampir setiap ketemu orang-orang itu, saya berpikir keras dan selalu tidak bisa melupakan kejadian itu. Baru 2 tahun kemudianlah saya dapat hikmahnya. Dan malam ini saya jadi teringat peristiwa itu. Rupanya perubahan apa yang kita rasakan, sudut pandang itu perlu sekali untuk memaknai setiap kejadian-kejadian yang kita alami. Jangan selalu bertahan dengan pandangan kita saja. Tapi kita juga harus coba melihat dari sisi-sisi yang lain. Dan itu biasanya baru akan kita terima jika kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Begitu. Terima kasih. Sairam. Ya, terima kasih. Terima kasih. Bli Eka Pramudia. Sairam. Sairam Prof. Seres. Baik sekali. Begitu baik. Ini sebenarnya ialah apa artinya bila kita lihat dengan mata yang lain, kita boleh dapat lihat
segala apa-apa yang kita mahu, kita boleh dapat. Itu sebab yang penting sekali, mata lah yang penting, hati yang penting. So, apa yang kita lihat dengan mata dan hati, kita boleh dapat faedah. Ya. So, daripada pengalaman macam suami ada barisan, satu barisan. So suami bagi satu gula, bila dia jalan dia bagi satu gula pada orang itu, kemudian dia jalan lagi dia bagi satu lagi orang gula, satu lagi gula, satu lagi gula. Then ada satu orang duduk di situ, dia miss, dia tak bagi orang itu gula, dia terus miss dan bagi orang lain. So orang ini menangis, orang yang tak dapat gula ini betul-betul menangis. Bila dia menangis, orang lain cakap, tak apalah, kalau you mau, you boleh bagi, saya boleh bagi gula saya. Jangan menangis. Orang itu, para bakti itu bakta cakap, saya menangis bukan saya tak dapat gula. Saya menangis sebab suami saya tahu bahawa saya diabetik, tak boleh makan gula. Yeah. Saya tak makan gula sebab saya tahu dia tidak, suami tidak bagi gula pada saya. Saya menangis kerana terharu dan begitu gembira kerana Bhagawan tahu masalah saya. So dia menangis macam tu. Jadi persepsi, artinya orang lain kita tidak tahu. Jadi dia fikir, oh dia tak mau dapat, mungkin suami marah. Tapi sebenarnya dia sayang pada suami. Dia sayang pada bakta itu. So cara kita lihat itu ialah memberikan kita gambaran. Tapi interpretasi itu banyak berlaku kerana cara kita fikir dan proses pemikiran kita. So segala masalah yang kita hadapi, segala ini bertimbul daripada bagaimana kita lihat. So isteri bagi kopi. So suami minum kopi. Suami minum kopi, bagi tahu apa. Itu artinya kopi ini, bila saya di rumah ibu saya selalu buat kopi yang baik-baik sekali. Dia cakap macam tu. Dan isteri cakap, kalau you suka pada kopi ibu, lebih baik you tinggal di rumah ibu. Buat apa you datang sini? You tinggal dengan dia. Then suami cakap, apa pasal you cakap macam itu? Sekarang saya just cakap, saya bandingkan bahawa kopi ibu saya begitu baik sekali. Yalah, itu artinya kopi saya tak ada baik. Jadi lebih baik you tinggal. Oh, tengkar sudah. So, cari satu kopi punya pasal, sudah kita tengkar. Suara itu sudah menjadi besar sampai minum kopi sampai makan. So, artinya segala apa yang kita dapat ialah persepsi. So seorang yang boleh menginterpretasi itu, oh kopi ibu saya lebih baik. Jadi kalau dia buat satu kenyataan seperti itu, kalau kita pandangkan situasi ini, kalau kita respon, lain kali bila saya pergi ke rumah ibu mertua saya mau ibu mertua ajar saya macam mana dia buat kopi itu. Itu satu, itu ialah satu pengalaman yang saya belum dapat, mungkin saya kena faham dan tahu. Mungkin saya pun masuk ke dapur, bila dia buat kopi itu, saya mau belajar daripada dia. Sehingga kan saya mau kopi yang saya buat tu macam ibu saya. Itu satu reaction, itu satu positif. Tapi untuk mendapatkan satu pandangan seperti yang baik itu, kita bukan sahaja harus lihat daripada mata, kita mesti lihat daripada hati kita. So, samyak darshanam means kita mau lihat daripada hati. So, dulu kita pergi, kali pertama kita pergi lihat Baba, itu darshan saja, itu satu darshan. So, ini siapa ini? Seorang guru yang duduk di dalam Prasanthi Nilayam, dia keluar, dia jalan-jalan saja, dan kemudian dia balik, kita balik. Itu guru saja, tidak ada apa-apa. Pengalaman kita, ya bagus, kita aman, tapi okeylah, itu saja. Tapi lepas kita jadi bakta, dan kemudian kita tunggu suami, dan tiba-tiba suami keluar dan sebagainya, kita sangat-sangat terharu, kita mau sentuh dia, kita mau cakap dengan dia. Apa pasal? Apa yang sudah tukar? Apa yang sudah tukar ialah pandangan kita juga bukan saja daripada mata, tapi juga daripada hati. Hati yang disentuhi oleh kasih sayang dapat mempengaruhi persepsi kita. Itu yang, so, di dalam dunia ini, apa yang berlaku bergantung kepada persepsi. Jadi kita harus
mempengaruhi persepsi kita supaya kita boleh dapat meningkatkan kesedaran. Itu yang penting. Jadi matlamat kita hidup ialah untuk mengingatkan, meningkatkan kesedaran. So kesedaran menjadi lebih tinggi, kita menjadi lebih mulia. Kali kemuliaan ilmu, kemuliaan inilah yang penting. Ya, Sahiran. Terima kasih, Prof. Sures. Ini menyegarkan, menguatkan semangat kita untuk mengubah cara pandang kita agar dipenuhi dengan kebijaksanaan, dengan persepsi-persepsi yang baik, karena semua nanti kembali ke kita. Jadi ibaratnya itu solusi akan muncul sendiri dari masalah yang kita hadapi. Nah, Bapak-Ibu, adakah yang berkenan berbagi lagi? Terima kasih banyak, Prof. Sures. Kalau seandainya tidak, kita boleh lanjutin slide berikutnya ya, bisa dia. Ya, boleh. Ya, Sairam. Oke, saya pindahkan dulu nih. Ya. Pandangan yang benar. Kehidupan manusia saat ini diliputi oleh kecemasan, kesengsaraan, keresahan, dan berbagai macam masalah. Akar penyebab dari semua ini adalah bahwa manusia menyaksikan apa yang menjijikkan, jahat, dan merendahkan. Untuk mengubah kehidupan seseorang, syarat pertama adalah pandangan yang tepat. Mata atau netra sebanding dengan teks spiritual atau sastra dan pandangan seseorang, drishti, menentukan pandangan seseorang tentang kosmos, srishti. Karenanya untuk memperoleh pengetahuan tertinggi, seseorang harus memurnikan pandangannya. Ini berarti seseorang harus menghindari melihat apa yang tidak baik. Seorang harus berusaha hanya melihat apa yang suci dan murni. Apa yang dilihat manusia seperti benih yang ditaburkan di dalam hati. Adegan jahat menimbulkan pikiran jahat. Pandangan yang bagus membangkitkan pikiran yang baik. Ketika pemandangan sakral ditanamkan di dalam hati, tidak akan ada ruang untuk perasaan atau pikiran buruk untuk tumbuh di dalam hati. Sairam. Ini cerita yang baik sekali untuk menggambarkan apa ini adalah Krishna bagi tahu pada Yudhishthira, saya bagi satu hari, pergilah tengok dalam bandar mana-mana supaya kita boleh cari seorang yang jahat. Kemudian dia bagi tahu kepada Duryodhana, pergi mana-mana tempat, carilah seorang yang baik dan panggil sini. Lepas satu hari, Yudhishthira bagi tahu bahawa dia sudah cari satu kampung mana-mana pun, dia tak jumpa orang jahat. Duryodhana pula cakap, saya sudah cari mana-mana tempat, tapi saya tidak jumpa seorang yang baik pun. Artinya, Yudhishthira ialah seorang yang selalu lihat semua dalam baik. Jadi, dia tak boleh lihat orang jahat kerana atau orang tak baik. Kerana pandangan dia macam tu. Duryodhana ialah seorang yang selalu negatif. Jadi, bila daripada matanya, dia tak jumpa siapa-siapa positif. So, positif dan negatif ialah drishti apabila kita lihat mana ialah drishti. Drishtilah yang menentukan pandangan seorang kosmos atau srishti. Srishti artinya apa yang kita mau mewujudkan di dalam dunia ini. Srishti. Apa-apa. Kekayaan ialah srishti. We can create srishti. What wealth. So, dengan pemwujudan seperti ini, apa yang kita sebenarnya mewujudkan bergantung kepada drishti, iaitu apa yang kita lihat. Okey, satu example ialah
seorang berdiri di atas bukit yang begitu mewah dan sungai mengalir dan di situ ada pokok dan sebagainya, angin tiup. So ini ialah seorang turis yang datang daripada luar negara. Dia pergi ke tempat untuk dapat lihat gambar. So dia ambil banyak gambar, dia duduk atas, dia fikir wow, begitu baik sekali. Begitu indah sekali tempat ini dan sebagainya. Ini ialah persepsi dia. Tetapi ada orang businessman, dia tunggu di tempat yang sama. Berdiri di atas sama tempat. Dia lihat wah, ada sungai di sini. Ini merupakan satu tempat, satu tempat yang di mana kita boleh memujurkan rumah, membuat satu kampung kita boleh create industrial place. Sebab dia businessman, dia nak buat duit. Jadi tempat yang indah itu dia lihat sebagai satu peluang untuk mendapatkan lebih banyak duit. Seorang yang suka pada meditasi dan sebagainya akan pergi ke tempat yang sama. Dia tidak lihat apa-apa, dia akan gunakan tempat ini supaya dia tutup mata dan dia boleh buat meditasi di sama tempat. Seorang yang suami isteri yang baru kahwin akan duduk atas bukit itu, dia akan what does he do? He say, sayang, tengoklah sayang. Saya sungguh, saya rasa peluang ini yang begitu baik sekali kerana keindahan ini menjadi lebih indah kerana wajahmu dan sebagainya. Jadi dia dia akan katakan perkataan-perkataan romantik kerana suasana yang baik itu diterjemahkan sebagai suasana untuk dia menghafal atau dia menyampaikan mesej-mesej yang untuk kepada saya, kekasihnya. So, suasana itu sama. Tapi untuk tiap-tiap orang itu bererti berlainan. Kerana drishti, iaitu mata, cara pandangan, drishti ialah menentukan srishti. Itulah dia. So, kalau kita lihat, oh, saya tidak tahu, saya selalu, suami saya, itu srishti. Tapi tengok daripada mengapa you lihat sesuatu itu dengan mata itu, macam itu. So, mata yang kita ada itu untuk lihat. Tapi hati ialah untuk menginterpretasikan apa yang kita lihat. So, dua-dua sekali ialah akan mewujudkan srishti untuk kita. Sairam. Jadi dimulai dengan cara pandang kita untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Sairam. Jadi betapa pentingnya ini kita memiliki pandangan yang benar ya, Prof. Suresh. Bapak Ibu, daripada apa-apa daripada hari ini, lihatlah semua. Tapi buat interpretasi itu dengan positif dan baik. Jadi sekarang ada satu perjumpaan. Di dalam perjumpaan, bagaimanakah kita boleh dapat menginterpretasikan ini kepada sesuatu yang baik, kepada sesuatu yang mulia. Itu tugas kita. Saya dan Prof, apakah ini seperti kita menetapkan sebuah goal atau target dalam mencapai sesuatu dimulai dengan drishti itu, Prof? So, target itu ialah daripada esok saya apa-apa yang akan terjadi kepada saya, saya akan menerimanya dan saya akan selalu menjadi happy. Ini ialah target kita untuk spiritual. So prosesnya ialah mula-mula kita kena lihat kepada samyak drishna. Artinya apa-apa yang saya lihat, apa-apa keadaan yang saya ada, saya akan hanya lihat dengan mata yang murni atau mata yang baik supaya saya dapat menterjemahkan segalanya dalam secara positif. So dengan ini saya akan menjadi seorang spiritual yang baik. Sayang, terima kasih Prof. Suresh. Okay. Apa Ibu yang mau bertanya? Silakan. Ini dalam sekali. Saya silakan. Ya. Ini
yang diteri Prof sangat menarik sekali ya. Jadi yeah. saya punya ada dua anti ya. Ada dua anti orang udah berumur lah. Saya memperhatikan kebetulan keluarga dekat ya. Jadi saya memperhatikan anti yang satu, bibi yang satu ini dia sangat positif sekali cara pandang dia itu semua positif. Semua yang persoalan-persoalan dihadapin dengan tenang, kemudian happy aja. Jarang saya mendengar hal-hal negatif. Dia terus menceritakan hal-hal yang positif. Kalau ketemu saya, dia membicarakan hal-hal yang baik tentang orang si A, si B, teman dia itu, dia cerita yang hal-hal baik aja. Jarang sekali saya mendengar dia menceritakan hal negatif tentang orang. Orangnya sangat sangat welcome dan wajahnya sangat cerah dan kita dekat aja pun seneng gitu. Dia kita belum komunikasi saja saya sudah bisa merasakan begitu seneng kalau kita dekat sama anti yang ini. Beda satu lagi dengan anti yang satu. Dia kalau ketemu dia pasti menceritakan kepada saya hal-hal yang negatif. Si A negatif, teman dia yang ini negatif, yang ini. Jadi wajahnya pun stres. Saya lihat keningnya juga berkerut gitu kan. Setiap saya jumpa dia, masalah yang dia ceritakan masalah terus. Jarang saya mendengar dia mengatakan hal baik tentang orang-orang di sekelilingnya. Padahal dua anti ini, orang-orangnya semua yang diceritakan adalah hal yang orang yang sama gitu. Jadi di sini saya melihat ya ada karakter yang begitu persepsi dan cara menjalani hidup ini ada dua persepsi saya melihat. Jadi kita saya berdoa kepada suami kalau bisa janganlah kita melihat dari persepsi yang buruk. Semua orang kita walaupun karakternya yang kurang pun pasti ada karakter yang baik di dirinya. Jadi kita harus lihat, walaupun sedikit ya, kadang-kadang yang saya jumpain ini yang anti yang karakternya agak negatif, walaupun saya melihat dari sisi ini, saya juga melihat diri kita, saya sendiri. Saya merenung, saya harus lihat sisi positif dari anti yang menceritakan negatif. Dia ada sisi positifnya juga. Iya, kalau disiplin strict sekali, dia kalau menjanjikan sesuatu dia pasti mau menepati gitu. Tapi dia hidupnya sangat stres. Jadi mungkin kita juga belajar dari dua anti ini. Saya belajar saya bisa menjadi anti yang pertama lah kalau saya udah berumur gitu dalam hati saya. Saya Ram. Terima kasih, Bro Usli. Ini seperti ketemu miniaturnya Duryodhana dan Yudhistira ya. Ya, Bro Usli. Ya. Tapi karakter sangat bisa kita. Iya. Usli, satu lagi perkara pasal positif dan negatif. Daripada esok, kita buat satu resolusi. Satu minggu, jangan complain about anything. Kalau makan, don't complain. Itu saja. From this moment onwards, never complain. Okay. No complain week judulnya. Jangan zero complain. Kita jangan sebut apa-apa. Kita apa makanan tak baik, kita makan tak baik. Tapi tak ada baik, tak ada bagus dan sebagainya. Jangan kita sebutkan perkara macam itu. Jangan kita complain. Ini adalah satu sarana yang begitu baik sekali. Okay, Prof. Sudes. Prof, kalau kita jumpa yang negatif pun kita praktek no complain ya berarti ya sepanjang minggu ini ya. Berarti kita harus meneliti pokoknya. Iya, semua yang apa kita jangan komplain, kita bisa menerima saja gitu ya, Prof ya. Kalau itu tidak ada terkaitan, tidak kita berkaitan dengan kita, ataupun tidak dapat diperbaiki,
ataupun tidak boleh dipengaruhi dan sebagainya. Jadi just biarkan tu apa ya. Kalau negatif apa-apa. Just leave it. Don't. Kalau kita terlalu fokus kepada benda yang orang punya negatif, kita pun akan jadi negatif juga. Jadi buat apa kita mau terlalu fokus? Kalaulah sesuatu, for example, saya bos, okay, dan ada saya seorang pekerja yang begitu negatif, itu tak kisah. Tapi itu kalau kerja itu negatif ataupun attitude dia begitu negatif, tetapi itu menjejaskan keharmonian orang lain, saya mesti ambil perhatian. Saya mesti ambil tindakan. Kerana dengan ini sahaja saya dapat membetulkan. Jadi untuk lihat, untuk status negatif, kalau saya dapat bantu untuk membetulkan perangai dia, kita harus buat. Sebab itu sewa juga. Sewa kita bukan saja pergi makanan tau. Sewa juga untuk kalau boleh diberi peluang kita betulkan perangai orang. Dengan itu maka kalau orang itu baik, maka keadaan dan suasana di pejabat akan juga baik. Jadi ini juga merupakan satu cara bagaimana kita boleh dapat satu pendekatan yang baik untuk menyempurnakan keadaan di dunia. Okay, Prof. Suresh. Jadi Prof. Suresh kasih tantangan untuk kita semua ya. Jadi kita mau latih tentang topik kita hari ini adalah tentang pandangan yang benar, persepsi yang benar yang akan mempengaruhi hidup kita besar sekali. Nah, kita akan latih tentang hal ini dalam minggu ini, di mana kita latihan, kita kasih homework untuk kita semua, No Complaint Week. Apapun, sekecil apapun, walaupun hal kecil, apalagi hal besar, kita berusaha untuk tidak komplain, kecuali ada hal-hal yang memang berpengaruh terhadap jalannya suatu organisasi yang besar, di mana kita harus menegur atau memperbaiki seseorang. Hanya untuk memperbaiki kita boleh menegur atau komplain, tapi bukan komplain sebenarnya hal itu. Tapi untuk hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita sehari-harinya, kita harapkan itu tidak ada di sepanjang minggu ini. Ini adalah tantangan dari Prof. Suresh untuk kita semua. Nanti kita akan sharingkan pengalaman kita minggu depan. Nah, ini bagus sekali saya rasa kalau Prof. Suresh ngasih kita homework-homework seperti ini. Jadi kita jadinya benar-benar berlatih. Kalau seandainya nanti kita ada sesuatu, misalkan anak kita berantem atau yang selama ini langsung kita marah, wah ya saya sedang berlatih untuk tidak komplain minggu ini. Jadi kontrol marah kita, sehingga kita hemat racun, hemat kesehatan kita, karena kita hanya boleh marah katanya 3 bulan sekali ya. Biasanya hal-hal kecil membuat kita marah. Nah, mungkin hal seperti itu nanti kita jadikan latihan, atau mungkin di pekerjaan, di kantor, ya. Model seperti itulah. Tentu nanti banyak yang akan dapat kita, pengalaman akan dapat kita ambil dari tantangan yang Prof. Suresh berikan untuk kita semua. Nah, baiklah Bapak-Ibu, kalau lihat dari waktu kita sudah sampai di penghujung sesi. Bila ada yang masih mau bertanya atau sharing, saya persilakan 1-2 menit lagi kalau memang ada. Silakan Bapak-Ibu. Hari ini bekal dari Prof. Suresh sangat dalam sekali. Jadi untuk melatih kita di jalan spiritual, kita ini tahap yang pertama sekali. Kita mulai dengan pandangan yang benar ini. Nah, Prof. Suresh, apakah ini akhir minggu ini adalah akhir dari sesi Buddha Purnima? Sebab daripada minggu depan, saya rasa kita ada Guru Purnima datang. Oh iya. Jadi minggu depan kita sudah bahas tentang Guru Purnima, tapi semua materi tentang Buddha Purnima ini sudah kita bagikan melalui WhatsApp group. Jadi kita bisa baca-baca lagi, atau mungkin Bapak Ibu semuanya bawa lagi ke dalam satsang-satsang lebih kecil di kelompok masing-masing. Dipersilakan. Nah, Bapak Ibu semuanya, bila tidak ada yang bertanya atau berbagi, atau semua masih ada di ruangan ini kan? Jangan-jangan nanti namanya aja.
Bapak Ibu masih ada semua di sini kan? Ada. Ya, terima kasih banyak. Nah, bila memang tidak ada yang berbagi ataupun bertanya, dengan mengucap syukur kepada Begawan atas rahmatnya, kita sudah sampai di Serama 58 ini. Kita sudah akhiri malam ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak-Ibu semuanya, dan tentunya kita semua mengucapkan terima kasih banyak untuk Profesor Sures Gewin yang selalu sabar membimbing kita semua. Dengan mengucapkan syukur kepada Begawan, kita akhiri pelajaran kita malam ini dengan hening sejenak, dan kita tutup dengan doa semesta lukas kita bantu. Samasta loka sukino bhavantu, samasta loka sukino bhavantu, samasta loka sukino bhavantu. Santi, Santi, Santi. Sairam, terima kasih banyak, Prof. Sairam. Sairam, Prof. Sures. Ya, kita ingat PR kita ya, tantangan untuk kita sebuah no complain week, no complain. Wah, semoga sukses semuanya menjalankan program No Complain Week-nya. Oke, terima kasih. Mungkin ada pengumuman, Bro Giri, silakan. Ya, Sairam. Kita ketahui bersama saat ini, terutama ada di Jawa Barat, di Jakarta, dan beberapa wilayah Indonesia, kondisi COVID-19 lagi meningkat, dan banyak juga saudara-saudara kita yang masih terjangkit virus corona. Mari kita di kesempatan ini seperti biasa, seminggu sekali kita bersama-sama mendoakan mereka semua, mendoakan COVID-19 pandemi ini juga segera mendapat, atau segera berakhir ya, dan kita kirimkan cahaya, semoga berkat Begawan selalu memancar bagi para penderita dan juga diberikan kesehatan dan kesembuhan. Mari bersama-sama mengucapkan Om Karam 3 kali dan berkonsentrasi untuk mengirimkan cahaya buat mereka semua. Om Karam. Om. 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 Santi, Santi, Santi.